Saudara, memanfaatkan momen Idul Fitri, Universitas Pancabakti Pontianak menggelar silaturahmi bersama seluruh jajaran dan sitivis akademika. Dengan silaturahmi, semakin mempererat persaudaraan dan solidaritas untuk kemajuan Universitas Pancabakti ke depannya. Rektor Universitas Pancabakti Pontianak, Purwanto, mengatakan tujuan diadakan silaturahmi ini adalah untuk meningkatkan rasa kebersamaan, persaudaraan dan soliditas semua unsur guna mewujudkan suatu universitas yang besar, maju, unggul, serta menjadi kebanggaan bagi Kalimantan Barat, khususnya kota Pontianak. Untuk itu, pihaknya juga perlu melakukan akselerasi program-program prodi, meningkatkan kualitas SDM, pembangunan sarana dan prasarana pendukung, serta kerjasama lainnya. Silaturahmi dan kebersamaan ini semakin ya mempererat persaudaraan kita, solidaritas kita dalam rangka menghadirkan Universitas Pancabakti yang lebih maju, unggul, dan menjadi kebanggaan kita bersama, terutama keluarga besar Civitas Akademika Universitas Pancabakti. Mempertemukan seluruh Civitas Akademika Universitas Pancabakti yang sehari-harinya kan kita jarang ketemu karena masing-masing sibuk dengan tugas. Dan momen inilah untuk ya meningkatkan lebih erat tali kekeluargaan kita sebagai satu bagian dari Universitas Pancabakti. Keluarga besar kita, khususnya melalui kampus UPB, tetap melakukan hal-hal yang positif produktif. Kalau sudah positif produktif bergandengan tangan, maka Kalbar akan maju dan kondusif. Diharap silaturahmi dengan tema tingkatkan silaturahmi dan kebersamaan Civitas Akademika ini tidak selesai sampai di sini saja, tetapi suasana keakraban dan kebersamaan yang sudah terjalin dapat terus dijaga dan ditingkatkan, sehingga apa yang dicita-citakan bersama dapat terlaksana dengan baik.